Oke okay guys, sebelum kita mulai videonya, kalian bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang berada di bawah kanan video ini. Dengan kalian mengklik tombol subscribe, kalian telah mensupport channel ini, memberi saya semangat untuk memberikan konten yang lebih menarik untuk kalian tonton. Video kali ini saya mau nyoba naik grab. Naik grab sama anak-anak Denny. Ah, sama teman-temannya Denny, barak Denny. Ya, sama abang-abang aja Denny. Oh. Kita mau pelan-pelan aja menikmati ya. Jalan. Biarkan mereka yang ngerebut. Saya mah udah ini anjir. Siun. Pelan-pelan aja kita menikmati jalannya, Mer. Ya, satu dong. Pak. Aja. Emang pada pelan-pelan aja, Nan. Oh. Ya. Pada pelan-pelannya di sini. Gak jauh atas lo gak ada pelan-pelan anjir. Aduh. Itu banyak ada berapa motor ya? Nah, ada sampai 10 ada. 10 ada 2, ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada. 10 ada. Sama ada. Nanti ada Sani di sana. Sana. Oh, Sani sana yang pakai gesek. Nah, yang belum tahu, jadi ini dari jalur ke Bandung ke arah Lembang. Jadi ini itu sekitar jam 12 ya? Jam berapa ini, Mer? Barusan setengah satu. Ya, jadi sekarang ini jam setengah satu, kita baru naik ke Lembang. Dan ini malam Jumat, hari Jumat. Jumat subuh berarti. Jumat malam. Dan saya nggak bisa kebut-kebutan. Ditambah helm saya yang longgor. Tambah emang saya yang nggak berani. Jadi, ada saya. Enggak berat. Itu bisa jadi. Sama saya juga emang takut sih. Udah enggak suka kebut-kebutan. Sukanya menikmati jalan aja. Kita nyantai aja, nge-vlog aja gitu kan. Saya ngebayin ngesut-ngesut. Coba tes naik grab di malam hari cocok enggak gitu kan. Ya. Ini jamnya nyala enggak? Waktunya? Nyala. Oke, okay, mantap. Takutnya kayak ini aja deh, malah potong atau slow-mo gitu kan. Enggak lucu kan nah, gitu kan. Apa ini nih? Oh, lagi ngapain dong? Oh, lagi ngeliniin ban. Ban. Sedang bulan kan ya? Lagi ngeliniin ban. Supaya apa? Nah, ini biar panas sebenarnya. Supaya enak tentunya. Oh. Pasti ini nikungnya pada barbar. Iya. Saya jadi timore dulu guys. Ya, kita jadi timore aja. Sama kita diem di paling belakang aja ya. Timore. Timore. Ah. Itu Satria Air ya. Mana ini? Ya, Satria Air warna kuning padam. Itu Satria Air Scoopy 12 Vario Karbu. 12 cuma velgnya udah diganti. Heeh, pakai karbu ya. Ah, itu velgnya udah diganti. Terus ada bit karbu, bit pop. Ini nanti ada bit, nggak tahu saya. Nanti ya, di banyak pada ini pada mana? Ada bit itu pak, jadi kebodinya pakai SD, samping depannya pakai bit pop, batangnya karbu campuran. Wah, gede. Oh, mantap. Jadi ini apa namanya kalibalan? Kalibalan. Nanti lihat. Oh. Kita lihat dikit lah, nggak usah di review. Nggak usah, nanti aja malam gelap, woy. Ya. Nanti aja kalau pagi lah. Kalau pagi, kalau siang. Kalau misalnya dia hanya ada gitu, kalau nggak ada mah nggak usah. Mau apa yang direview gitu kan, kalau nggak ada. Ya, 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 ya. Oh, ada air gym juga. Oh, ya. Air gym satu. Baterai R2 GTSI yang banyak lo ya? Ya GTSI ada 3 kalau nggak salah 4, 4 kalau yang kanibalan 1 nah, jadi kita di sini ketemu sama si Sani tapi katanya udah otw belum sih? Oh ya udah otw, tapi saya udah nungguin oh,
kita lihat dulu. Oh. Kayaknya Mas Andi masih di ITB. Oke, kita menikmati jalan. Ini langsung keluar, Mas. Pencet tengah aja, pencet tengah. Nah, kayak gitu. Kita nikmatin jalan. Tikung tipis aja. Coba. Gimana gitu? Gas langsung? Langsung aja. Gas langsung. Wah lah. Hah? Kok gas langsung sih orang lalu jalan gitu? Ini mah kalau ATW dia nama padu mudu sini gitu. Sani mah kalau ATW dia nama, ayo bari maju. Tadi bilang nunggu di sana tapi belum ada. Iya, jadi jangan marah. Tunggu-tunggu. Iya, betul-betul. Mending kita jalan duluan aja pelan-pelan, dia tahu-tahu sep. Sep. Ada yang lapang. Gesek warna abu itu takol aja. Iya, gesek warna abu helm takon. Oh, warna hitam dong. Iya, helmnya udah diganti. Oh, bukan Falcon, GT Course. GT Course. Takol aja. Takol aja. Kita menikmati suasana di malam hari menuju Lembang gitu, Pak. Anjing, mati lampunya, Pak. Kaget, anjir. Kaget, anjir. Kayak waktu di mana ya, anjir? Saya kaget, cuy. Si lampunya teh mati. Pas saya lagi di... Depannya teh gelap, anjir. Depannya gelap, lampu mati, anjir. Salting langsung dong. Gila, parah, anjir. Kota panik gitu, Pak. Sekarang kita menikmati saja jalan menuju kota Lembang berarti ya? Lembang kota bukan? Kabupaten Subang. Ini dingin. Udah dingin ya di sini. Udah mulai menuju dingin-dingin. Oke. Masuk jalur apa ini? Setiabudi ya? Setiabudi. Ini nikung tipis aja, Dem. Ada truk. Oke. Bertipisan duniawi karena saya emang udah nggak berani nikung-nikung kecuali kalau dibawa ke sirkuit itu juga diwani-wani emang apa mentalnya udah lemah. Lagian di jalan nggak usah terlalu apa parah banget lah nikungnya, secukupnya aja ya nggak ya lah, cukupnya aja, menikmati aja kan enak gitu kan kalau menikmati kayak gini mah. Soalnya kita kenapotnya standar, kalau misalnya kita ngebut, di depan gak akan kedengeran, doi. Allah! Akbar! Doi! Allah! Akbar! Doi! Masih kerem, alhamdulillah, ya Allah. Tadi kena ininya loh, kena buntut. Apa? Buntutnya, lihat dulu. Buntutnya gak diuntut. Buntutnya kemana? Kabut. Oh, Akbar, Mas. Udah enggak ada ya? Udah. Anjir, panik dong. Tadi bisa jalan. Kayak yang kena sih, tapi dikit sih. Cek dulu, eh. Cek dulu. Enggak ada ya? Pergi ya? Atas, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Kayaknya. Anjir, itu aduh. Dikit banget itu. Sumpah kalau misalnya di belakang ada motor, udah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anjir. Ini coba WA Sani lagi, lihat lagi. Kelihatan nggak sih di action cam sih? Nanti lah, sama saya di slow-mo aja ya. Di kontrasnya digedein aja, anjir, gila. Hampir aja. Berangkat dulu, berangkat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala kuwata illa billah. Tolong dibaca. Hah? Tolong dibaca. Udah, gas lagi aja. Sani mah tahu-tahu di depan deh. Itu kucing untung larinya sedikit nyerong, anjir. Kalau rada kalau lurus gini, ah udah itu. Wah. Terbang itu mah ketenggar sama saya, itu mah udah. Ye. Yeah. Untungnya teh lagi lurus gitu ya. Nah, langsung lurus.
Pak, Pak pernah kejadian kayak gitu, Pak? Nah, maksudnya untungnya lagi lurus gitu. Nah, Pak, lagi pas. Anjir. Padahal emang ada dadak. Auto. Juga ya. Asik, menikmati banget gitu kan. Jadi feel-nya dapat, coy. Feel jalan-jalan naik ride-nya itu dapat gitu. Ajak feel gitu kan, feeling good. Lah, pas good, tet. Kemarin terakhir melembang sendiri. Terakhir kemarin sih baru-baru melembang sendiri. Ah, gak kejutu kan. Dicilakaun. Bisa sih masuk, jangan dicilakaun. Ah, udah meler lagi, oi. Nanti kalau misalnya ada Sani, langsung ngebuat dia. Tiba-tiba saya kesusul lagi, gila. Wah, oh, ini mah migrain, oi, kayaknya, oi. Sepertinya migrain. Ya, sedikit ini mah. Sedikit, rada pusing-pusing gitu kan. Kalau gak kuat, kalau misalnya udah gak kuatan, nanti saya bilang Amir, seret. Ah, seret. Saya agak bersih. Tanggung, oi, di belakangnya ada motor, oi, bakal ngerem. Daripada aku cium gitu. Daripada di belakang tercium ini. Yoi, soal pisan anjir, gila. Itu tipis banget, malah tadi terkena dikit, kerasa udah kena ban. Iya. Dikit, apinya dikit. Kalau misalnya kenanya kencang, pasti kan mental kan. Iya. Saya juga kerasanya banget, jadi ini mah kerasanya dikit sih, dikit bisa. Ya, alhamdulillah tadi ya, masih si kucing masih diselamatin. Saya juga masih selamat, gila apa. Alhamdulillah lah ya, Pak. Saya juga punya kucing, guys. Banyak kucing? Ya, saya juga punya. Oh. Om juga saya sedikit cerita, saya pernah sampai meninggal. Apa banyak kucingnya? Iya, sama saya dimandiin, dikuburin, didoain. Wah, sedih ya? Saya dibonceng. Nabrak kucing? Iya. Oh, dikirain punya kucing. Bukan saya, kita. Teman? Jadi yang naik mobil. Ah. Tiga lain. Terus nggak tanggung jawab? Tanggung jawab. Parah. Sama saya juga kecilas. Parah. Nggak tahu ya. Jadi udah kecilas. Cuma kalau misalnya nabrak kucing itu harus benar harus dikuburin sama yang nabraknya. Mandiin dulu. Harus dimandiin, kuburin. Dimandiin harus gitu? Ya biar ada darah. Oh. Malam-malam di jalan Jamika. Sama si kucingnya itu tadi yang saya hitam lagi ya anjir. Oh, sama hitam. Untungnya teh masih kelihatan gitu samar-samar gitu. Kalau misalnya parah, parah itu. Dikit lagi si tetes. Di rumah juga ada kucingnya, Pak, si bocil. Si bocil itu. Nanti saya videoin ada si bocil. Itu si kakinya nyangkut anjir. Bocil itu. Au. Bandel kucingnya. Bandel. Cari-cari nggak pulang sehari, taunya nyangkut di tower. Nyangkut di tower. Kena kenur. Saya juga punya lampu tembak. Lampu tembak manualis. Bos, bos. Apa bos? Karena bos turun bos. Nah ini lampu jauh bos. Lampu mau nyala kan? Ini yang error, oh lampunya. Oh, ini mati nggak ya kelihatan? Oh, nyalanya cuma lampu jauh doang. Di sana? Kayaknya.
sok ketih heula. Eh, nungguan. Di sana nungguan si Ariel sana. Di mana? Di UPI. Sok ke duluan. Eh tadi di mana? Abi lalaunan, bieu teh nungguan. Kunaon? Oh, siap. Itu para mana? Hah? A few moments later. Denny nyantai mah bercantan Abi. Nyantai mau gantung. Ini kenapa? Pilih. Nah, ini yang gelap sama. Gua enggak dingin. Ini gelap sini, oi, di sini, Bang. Ya oi, asli oi. Gelap anjing. Dingin anjing.
mati di sini aja, aku tak bingung. Hah? Motor mati di sini sendiri. Ah, ya. Curi kain aja. Mati sih. Curi. Ini mah exhaustnya masih nyala. Masih 13 menit. Hah? 13.